mematikan mic dan video sehingga bandwidth bisa lebih hemat dan juga kita bisa lebih lancar di dalam melaksanakan webinar. Kemudian yang kedua, setiap pertanyaan agar disampaikan melalui chatting ya. Ada di paling kanan atas itu ada chatting, silahkan tuliskan pertanyaan, nanti moderator akan membacakan. Baik, untuk acara pertama dipersilakan Profesor Chandra Setiadi sebagai Kepala PSLH untuk memberikan kata sambutan sebelum nanti dilanjutkan oleh Pak Agus menyampaikan webinar. Dipersilakan Pak Chandra. Baik, selamat siang semuanya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kami mengadakan webinar yang hari kedua. Mungkin sebelum tadi Pak Asep sudah menyampaikan tentang chatting, jadi bukan hanya di Google Meet tetapi juga di Facebook dan juga di YouTube bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya tidak bertanya panjang lebar tentang hal ini. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Ternyata banyak sekali peminatnya dan semoga kita bisa melanjutkan acara webinar ini sampai dengan untuk yang sampai beberapa minggu ke depan sebelum hari raya. Saya rasa itu aja hal yang ingin saya sampaikan. Nanti Pak Agus saja langsung membicarakan tentang teknik remediasi. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih sekali lagi atas waktunya ya untuk bisa hadir di webinar ini secara virtual begitu. Bahkan mungkin sebagian dari Ibu dan Bapak sudah lupa bahwa hari ini adalah tanggal merah begitu ya, karena kita sedang work from home, jadi ya tanggal merah pun kita jalan terus. Memang itu manfaat work from home. Jadi Sabtu Minggu pun tetap kita bekerja begitu ya Bapak sekalian. Termasuk hari ini tanggal merah. Jadi mungkin sebagian di Bapak tidak menyadari begitu. Tapi sekali lagi terima kasih. Jadi siang ini saya akan sharing begitu. Sekali lagi saya tentunya akan sharing hanya dari sisi konsepsinya saja begitu ya, secara konseptual saja begitu. Karena apa? Karena ya ketika kita akan bicara teknik remediasi ya tentunya masing-masing ada detailasinya begitu. Jadi yang akan memang disampaikan itu adalah manfaatnya teknik remediasi. Jadi Sabtu Minggu pun tetap kita hanya di permukaannya begitu. Ya, barangkali apabila ada kesempatan lain waktu kita detailasi lah satu persatu begitu ya. Termasuk nanti aspek regulasinya itu seperti apa, lebih detailnya aspek perancangan itu detailasinya seperti apa. Jadi kemudian teknik-teknik remediasi itu apa saja satu persatu yang mungkin bisa kita bahas itu perlu waktu tersendiri begitu. Jadi sekarang saya hanya akan highlight secara overall A to Z-nya teknik remediasi begitu. Itu kurang lebih. Baik, Mas Guntur, minta tolong Bapak sekalian. Mohon maaf, saya harus pakai operator karena saya tidak terbiasa pakai Google Meet begitu. Jadi saya biasa pakai Zoom. Sebelum itu, Pak Agus, sebentar Pak Agus. Ya. Ya. Tampaknya yang di YouTube masih ada masalah begitu Pak Asep. Kelihatannya nggak muncul begitu? Sudah muncul Pak, sudah. Ya? Sudah Pak. Sudah dicek ya oleh Pak Gun. Sudah dicek barusan. Baik, terima kasih Pak Chandra. Pak Mas Guntur silakan lanjut. Oke, mari kita lihat peran remediasi Ibu Bapak sekalian. Seperti biasa Ibu Bapak sekalian, ini adalah satu model yang paling sederhana. Ya, ketika kita melihat suatu pencemaran ini model yang paling sederhana, model yang paling saya sukai, model yang paling sering digunakan, di approach oleh berbagai macam metodologi begitu. Ya, termasuk dalam era environmental risk assessment begitu ya, itu ASTM misalnya itu mereka lebih suka menggunakan model sederhana ini, yaitu di mana bahwa digambarkan ada tiga komponen dasar: source, pathway, dan
reseptor begitu ya, SPR, konsep SPR begitu. Nah, source itu adalah sumber aktivitas manusia, biogenik, aktivitas manusia antropogenik begitu ya, kemudian juga yang memang aktivitas alam yang unavoidable, sulit kita hindari begitu. Antropogenik biasanya dicirikan paparannya panjang terus menerus konsisten selama manusia beraktivitas, tapi dengan konsentrasi yang relatif rendah dibandingkan biogenik begitu ya. Tapi kalau biogenik itu biasanya ini akut ya, jadi konsentrasi tinggi begitu tapi paparannya biasanya rendah begitu. Nah, mana yang controllable? Tentunya antropogenik. Yang biogenik sudah dikontrol, makanya yang antropogenik lebih dikontrol. Sumber pencemarannya begitu. Nah, ketika pencemaran rilis ke atmosfer, ke media gitu, yang kita sebut sebagai pathway, maka akan ada tiga media penerima. Ya, yaitu atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Jadi lingkungan udara, air, dan tanah begitu. Nah, inilah yang akan berkontak langsung dengan reseptor, dalam hal ini manusia. Nah, secara konsepsi, secara konseptual begitu kan, tugas kita itu adalah melakukan pencegahan pencemaran dengan tujuan untuk melindungi reseptor. Kan begitu tujuan kita begitu. Bagaimana cara melindungi reseptor? Ya pada dasarnya bagaimana supaya pencemar tidak keluar dari source. Makanya dilakukanlah proses olahan limbah. Begitu, apakah itu limbah cair, limbah udara, begitu ya, maupun limbah B3 begitu. Sehingga teknik pengolahan yang kita kenal selama ini pada dasarnya adalah orientasinya adalah source control. Jadi pemindahan di sumber begitu ya. Jadi bagaimana supaya kontaminan, supaya pencemar tidak rilis ke pathway, ke atmosfer, ke hidrosfer, ke litosfer dalam jumlah yang tidak diperbolehkan begitu ya. Jadi dalam batas-batas tertentu. Makanya kan di source itu ada standar. Ada baku mutu efluen, baku mutu emisi, begitu. Itu kan untuk mengendalikan sumber. Dan itu konsep dasar dari pollution prevention, pollution control itu di sana, begitu. Ya bagaimana supaya pencemar tidak keluar ke pathway. Karena begitu ke pathway, maka dengan segera akan terpapar, akan terjadi paparan, begitu ya, kepada reseptor yang menjadi target kita dalam perlindungan lingkungan, begitu. Itu kurang lebih secara konsepsi kan seperti itu. Pollution prevention itu adalah source control, bagaimana dikendalikan di sumber begitu. Nah, tetapi pada kenyataannya, Ibu Pak sekalian, sekali lagi pada kenyataannya itu tidak semua berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, begitu. Ya, meskipun sudah ada SOP, sudah ada standar dan sebagainya, begitu. Tapi yang namanya kecelakaan kerja, kelalaian, termasuk praktek-praktek masa lalu sebelum ada peraturan lingkungan yang ketat itu mengakibatkan banyak pencemar yang sudah berada di pathway. Begitu, banyak pencemar yang sudah berada di atmosfer, hidrosfer, litosfer. Begitu, di mana potensi exposure terhadap reseptor menjadi sangat tinggi di sana. Begitu. Itu kurang lebih Bapak. Itu kurang sebagai contoh, ya sebagai contoh lah. Sebagai contoh praktek masa lalu ya Bapak sekalian, sebelum ada aturan lingkungan yang mengikat, begitu. Yang namanya oil sludge, sisa minyak mentah, begitu ya. Oil sludge, jadi dari yang berasal dari tangki-tangki timbun minyak itu ya pada dasarnya waktu karena belum ada aturan ya hanya dibuang begitu saja, ditimbun di satu tempat, that's all begitu ya, cover with dirt asal tidak kelihatan beres begitu ya, karena belum ada aturan saat itu begitu. Apa artinya? Artinya di lingkungan sudah tersimpan polutan untuk jangka yang panjang begitu, itu sudah berada di pathway. Nah, ketika kita bicara pathway control, ketika kita bicara bagaimana supaya pathway ini tidak berdampak terhadap reseptor, maka di sanalah peran remediasi Bapak sekalian. Gitu. Jadi mohon dibedakan perannya dibanding dengan yang disebut sebagai wastewater treatment plant, air pollution control dan sebagainya. Kalau itu lebih ke source control. Begitu Ibu Bapak sekalian. Jadi kalau dalam katakanlah dalam kita menjaga kesehatan tubuh Bapak sekalian, Ibu Bapak sekalian berolahraga. Ya, itu tindakan preventif begitu. Itu ya seperti pengolahan 24 jam 7 hari terus bagaimana supaya fisik Ibu terjaga begitu. Tetapi ketika Ibu sakit karena terpapar, Ibu Bapak sakit karena terpapar, itu mulai Ibu Bapak harus disembuhkan. Itu namanya remediation. Begitu, itu kurang lebih secara konsepsi seperti itu. Jadi remediasi itu pathway control Bapak sekalian. Jadi ketika
pencemar yang apa yang berasal dari berbagai aktivitas itu masuk ke lingkungan. Maka di sanalah peran remediasi, bagaimana memulihkan atmosfer, memulihkan hidrosfer, memulihkan litosfer supaya dia tidak berdampak terhadap reseptor begitu. Ya, Ibu sekalian, dalam epidemiologi kan kita sudah tahu bahwa bahwa kontaminan PET-SEI kontaminan ke reseptor itu akan melalui 3 portal of entry begitu ya. Lewat inhalation begitu, pencernaan maupun minum begitu. Ya itu kan berarti lewat fluida, lewat media hidrosfer begitu. Kemudian bisa lewat inhalation, pernafasan itu lewat karena ada debu, karena ada volatilisasi, beberapa pencemar kan sifatnya volatile begitu. Kemudian lewat tanah, terutama biasanya terjadi dermal adsorption. Jadi lewat 3 portal of entry inilah pencemar bisa masuk ke reseptor begitu. Nah, oleh sebab itu agar ini tidak terjadi, di mana pathway yang sudah tercemar itu harus kita pulihkan, maka itu namanya remediation. Kurang lebih itu Ibu Bapak per definisi. Jadi mohon dibedakan. Mohon dibedakan karena seringkali ada salah persepsi. Begitu. Jadi misalnya ada limbah industri keluar dibilang oke, kita lakukan bioremediasi. Gitu. Mungkin maksudnya itu pengolahan biologi begitu. Ya, karena ketika kita bicara bioremediasi berarti apa? Berarti pencemarnya sudah ada di lingkungan. Gitu. Pencemarnya itulah yang akan kita pulihkan. Itu baru bioremediation. Tapi kalau masih di sumber source control itu ya itu barangkali ya pengolahan biologi istilahnya. Begitu, kurang lebih Bapak sekalian. Baik, berikutnya Mas Guntur. Baik, jadi remediation, teknik remediasi itu sesungguhnya adalah satu engineering effort, satu proses rekayasa di sini ya, satu proses rekayasa di mana kita berupaya memulihkan contaminated site. Kita memulihkan lahan-lahan atau areal yang terkontaminasi begitu. Apakah itu bisa soil-nya? Apakah itu bisa groundwater-nya? Ingat sekali lagi ketika kita bicara remediasi, kita tidak hanya melulu bicara soil sesungguhnya. Begitu. Bahkan sebetulnya di negara asal yang mulai memperkenalkan teknik-teknik remediasi ini Amerika misalnya begitu ya. Itu justru pemulihan remediasi ini awalnya lebih banyak diaplikasikan di groundwater sesungguhnya. Begitu ya. Jadi tidak hanya contaminated soil tapi juga contaminated groundwater atau memang ada sludge yang tersimpan. Begitu. Ya, sebagai saya ambil ilustrasi lah Ibu Pak sekalian. Dulu perusahaan migas-migas yang ada di Indonesia, itu oil sludge-nya itu betul-betul ditimbun begitu saja di bawah tanah. Begitu ya, oil sludge-nya itu menjadi PR yang besar. PR yang sangat besar luar biasa begitu. Ya. Nah, tetapi sekali lagi tidak semata-mata memulihkan contaminated site-nya begitu, tetapi off gas-nya ataupun produk-produk lain yang dihasilkan dari proses remediasi tersebut tetap harus juga diolah, di mana targetnya adalah dikonversi, target utama ya Pak sekalinya di-convert menjadi non-hazardous begitu. Dari yang asalnya toxic, hazardous begitu menjadi non-hazardous begitu, sehingga targetnya adalah untuk menghindari future liability begitu. Nah, ketika kita bicara liability Ibu Bapak sekalian tentunya tidak melulu UUD ya, tidak melulu ujung-ujungnya duit. Tidak melulu begitu ya, tapi juga misalnya kesehatan begitu, kemudian klaim yang di masa yang akan datang begitu Ibu Bapak sekalian ya. Ketika Ibu Bapak sekalian menempati satu lahan yang terkontaminasi tanpa Ibu Bapak tahu, kemudian di masa yang akan datang terjadi pencemaran yang berasal dari tempat di mana Ibu Bapak beraktivitas, itu kena liability itu. Ibu Bapak sekalian bisa kena. Begitu, bisa kena charge, kena tuntutan, bisa disu begitu karena bersumber dari areal di mana tempat Ibu Bapak beraktivitas. Begitu ya. Jadi, sebelum beraktivitas begitu, sekarang sudah banyak Ibu Bapak sekalian investor yang mau masuk. Itu mereka selalu ingin meyakinkan terlebih dahulu begitu. Apakah lahan yang mereka beli itu sudah aman dari sisi lingkungan? Kalau tidak aman ya mereka akan menuntut harus dilakukan remediasi terlebih dahulu. Begitu. Misalnya ketika handover ya, handover begitu yang sekarang yang akan segera handover misalnya lah ya industri migas misalnya Chevron akan di handover ke Pertamina di Sumatera. Itu kan Chevron punya kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan sebelum di handover ke pemilik baru gitu. Itu tadi liability. Ya.
Nah, pendekatan engineering-nya itu ada kurang lebih ada 3 kalau diklasifikasikan, Ibu Pak sekalian. Jadi ya mirip dengan pengolahan limbah yang kemarin Pak Chandra uraikan ya, begitu. Cuma memang di sini satu yang berbeda adalah ada thermal remediation dengan menggunakan thermal, begitu. Ya, jadi ada physical chemical remediation, ada biological remediation atau yang kita kenal dengan bioremediation, kemudian ada thermal remediation. Ini yang sedikit berbeda, begitu. Ya, nanti kita lihat. Nanti kita lihat sekali lagi, saya akan overview beberapa teknik, walaupun sekali lagi dengan waktu yang ada tentunya tidak mungkin sampai detail satu persatu, begitu. Silahkan lanjut Mas Guntur. Baik, Ibu Pak sekalian, ini tidak akan bahas lebih detail begitu, tapi ini hanya sebagai ilustrasi sekalian agar Ibu Pak memahami bahwa terkait pemulihan lahan tercemar atau lahan terkontaminasi itu sudah ada aspek legalnya. Begitu Ibu Pak sekalian ya. Jadi yang pertama adalah tentunya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, pasal 54 itu terlihat di sana gambarannya. Jadi bagaimana kalau ada lahan terkontaminasi, tahapan-tahapannya hingga bisa kembali restorasi. Begitu, di mana di sana ada poin penting yaitu diperlukan remediasi gitu. Itu sudah di state secara clear Bapak sekalian di Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang pemulihan begitu. Ya, dan ujungnya bahwa di sana peran ilmu dan teknologi dalam melakukan pemulihan lingkungan. Begitu. Jadi teknik remediasi sudah direcognize secara legal begitu di Indonesia, yaitu di Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, kemudian diterjemahkan lebih detail begitu ya secara teknis dalam Permen LH nomor 33 tahun 2009 begitu tentang pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3. Begitu. Nah, ini pun tapi sekali lagi Bapak sekalian karena ini masih file yang rada lama begitu, Permen LH ini sudah diganti Bapak sekalian, sudah di replace oleh Permen LHK nomor P101 tahun 2018. Begitu, ini sebagai pedoman pelaksana PP101 tahun 2014 tentang pengolahan limbah B3. Tapi secara konseptual tahapan pemulihan yang disampaikan, dijelaskan di Permen LH 33 2009 maupun di Permen LHK P101 2018 ini tidak berbeda jauh. Sama lah ya, jadi ada tahapan perencanaan, ada tahap pelaksanaan, ada tahap evaluasi, dan ada tahap pemantauan. Kurang lebih ini tahapan yang harus Ibu Bapak lakukan ketika akan melakukan pemulihan lahan yang terkontaminasi. Ketika Ibu melakukan pathway, begitu. Ketika terjadi pencemaran, di mana pencemaran kontaminan sudah berada di environmental, sudah berada di lingkungan, sudah berada di tanah. Itulah remediasi begitu. Jadi aspek legalnya sudah clear Ibu Bapak sekalian, ada begitu. Nah, yang akan saya jelaskan lebih lanjut adalah dua pertama begitu. Ya, karena ini inilah dua hal yang paling penting. Paling penting dalam pemulihan, yaitu yang pertama adalah perencanaan, yang kedua tahap mission study. Jadi intinya sih menentukan batas sekian per meter kubik atau USD sekian per berat per ton tanah yang diolah begitu. Nah, itu menjadi ukuran yang sangat penting buat sekalian. Kuantifikasi tanah terkontaminasi. Ya, pasti begitu. Ya, ujung-ujungnya arahnya begitu. Apa vegetasi yang harus ditebang dan sebagainya. Ya, itu penting. Jadi sebaran secara vertikal dan juga bukan volume tentunya, kan kalau Ibu Bapak sudah tahu seberapa luas, seberapa dalam, maka luas dikali dalam, begitu, nanti dibagi segmen-segmen, tentunya Ibu Bapak akan dapat volume. Begitu ya. Tetapi di sisi lain, manfaat lain dari sebaran memayu sebaran vertikal dan horizontal itu adalah seberapa dalam, seberapa luas pencemaran, karena kaitannya dengan pilihan teknologi nanti, Ibu Bapak sekalian. Apakah akan in situ atau ex situ? Begitu, itu akan menentukan begitu. Jadi kalau sebarannya sudah terlalu dalam sekian puluh meter begitu kan, untuk diekskavasi pun ekskavator tidak ada yang mampu sampai kedalaman sekian 20-30 meter begitu.
ya maka pilihannya mau tidak mau in situ, tidak mungkin dilakukan ex situ. Misalnya, itu sebagai contoh ya sekalian ya. Jadi identifikasi penyebaran kontaminan itu selain fungsinya untuk mengetahui mengkuantifikasi tanah terkontaminasi juga untuk melihat seberapa luas dan seberapa dalam. Gitu. Oke. Kemudian dari delineasi ini pun Ibu Bapak bisa mengsegregasi tanah terkontaminasinya itu berdasarkan konsentrasinya ataupun jenis tanahnya apabila memungkinkan. Gitu. Kenapa penting begitu? Karena konsentrasi ini akan jadi ukuran harga juga nanti Bapak sekalian. Tentunya semakin tinggi konsentrasi, begitu biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan akan pasti lebih tinggi. Begitu. Tapi kalau Ibu Bapak bisa mensegregasi konsentrasi dalam range-range tertentu, itu akan memudahkan dalam pengolahan. Ya, di mana setiap konsentrasi yang berbeda bisa saja teknologi pengolahannya berbeda. Begitu. Ya, jadi misalnya konsentrasi katakanlah minyak misalnya ya Ibu Bapak sekalian TPH 5% begitu. Ya, itu mungkin masih doable dengan menggunakan bioremediation begitu. Tetapi ketika sudah 20% kandungan minyaknya itu kan lebih baik di recovery terlebih dahulu begitu ya. Kalau di recovery tentunya pilihannya physical chemical begitu. Itu sebagai contoh. Begitu. Jenis tanah Ibu Bapak sekalian. Jenis tanah sangat penting. Ya, untuk mengsegregasi jenis tanah kalau mungkin sekali lagi ini sangat penting karena pilihan teknologi remediasi terutama untuk tanah terkontaminasi itu bergantung kepada jenis tanah. Saya ambil contoh, Ibu Bapak barangkali yang populer begitu, saya juga sudah ada beberapa papernya, yaitu soil washing. Gitu. Ya, soil washing. Jadi tanah dicuci, masuk ke mesin cuci lah begitu. Itu akan sangat efektif kalau tanahnya itu lebih banyak sifatnya yang sandy, yang sand, pasiran. Begitu. Ya, ketika di sana ada clay di atas 30%, begitu, itu sudah sulit. Soil washing berjalan dengan sangat tidak efektif. Gitu. Ya. Tetapi ketika pilihannya adalah electrokinetics remediation ER, gitu misalnya, itu dia akan sangat cocok kalau tanahnya itu clay. Begitu. Proses-proses elektrokimia akan berjalan dengan baik. Ya, jadi segregasi menjadi sangat penting begitu. Kemudian tadi ya setelah kuantifikasi kita juga bisa tahu volume tanah terkontaminasi. Berikutnya adalah bulk density. Bulk density tahu Ibu Bapak sekalian ya. Jadi densitas keseluruhan tanah terkontaminasi. Di sana ada air, ada udara, ada tanah terukur secara keseluruhan. Begitu. Bulk density ini fungsinya nanti mengkonversi kilogram ke ton meter kubik ke ton atau ton ke meter kubik. Ya, karena kan ketika Ibu Bapak bicara transportasi, ketika Ibu Bapak harus mengangkut tanah, itu harus dinyatakan dalam ton, tonase. Nah, itu bisa dikonversi jadi kalau adanya bulk density. Begitu. Nah, sebaliknya, ketika Ibu Bapak sedang bekerja dengan chemicals agent tertentu, maka biasanya akan lebih mudah kalau dinyatakan sebagai meter kubik. Begitu ya, jadi bulk density menjadi penting. Kemudian conceptual site model itu bisa dibentuk dari delineasi studi. Nanti saya tunjukkan. Conceptual site model itu intinya tadi Ibu Bapak sekalian yang PowerPoint yang pertama menunjukkan source pathway reseptornya, di mana sih lokasi source-nya, pathway-nya apa yang bisa mengantarkan pencemaran ini, reseptornya ada di mana? Apakah ada pemukiman, ada vegetasi, ada makhluk hidup lainnya begitu atau ada material lain yang terdampak. Ya itu nanti dari delineasi studi ini bisa digambarkan yang namanya conceptual site model. Nanti saya tunjukkan contoh sederhananya. Begitu. Nah, khusus untuk in situ, gitu, kalau memang targetnya nanti in situ, itu maka studi hidrogeologi dan hidrologi itu menjadi sangat penting. Begitu ya, alah aliran tanah, permeabilitas, perkolasi, dan sebagainya. Begitu ya, hydraulic conductivity itu menjadi penting. Menjadi penting ketika kita akan menerapkan teknologi in situ. Gitu. Ya, contoh sederhana lah, ketika Ibu Bapak akan melakukan in situ bioremediation secara in situ, gitu. Ya supaya bioremediasi berjalan dengan baik, itu Ibu Bapak harus mensuplai nutrien N dan P, nitrogen dan fosfor, begitu. Nah, bagaimana supaya nutrien bisa terdeliver dengan baik ke areal yang terkontaminasi itu, kita harus tahu permeabilitas tanahnya. Bagaimana supaya kontaminannya itu sampai ke yang tepat, kita harus tahu bagaimana kecepatan aliran air tanah. Bagaimana elevasi, kemana slope-nya, dan sebagainya. Ibu Bapak sekalian, jadi itu in situ.
Kemudian juga ada pendekatan lain, Ibu Bapak sekalian. Jadi dalam delineasi studi ini salah satunya adalah natural attenuation. Begitu. Ini pendekatan teknik remediasi sebetulnya natural attenuation ini. Tetapi belum direkognisi oleh pemerintah, begitu belum dikenali. Namanya juga natural attenuation. Jadi mengandalkan kemampuan alam untuk memulihkan itu. Gitunya seolah kita tidak melakukan apa-apa. Gitu. Seolah-olah we did nothing, begitu. Ya, padahal sebetulnya dalam delineasi studi apabila natural attenuation akan dilakukan itu luar biasa. Luar biasa aktivitas yang dilakukan. Kita harus melihat flora fauna sekitar, kita harus melakukan transect sejauh mana ke arah vertikal ke berbagai arah, begitu ya. Jadi sebetulnya sangat complicated sebetulnya. Jadi kalau akan dipilih natural attenuation begitu. Tapi sekali lagi Bapak sekalian, ini hanya sebagai wawasan Bapak sekalian ya. Jadi untuk saat ini setahu saya belum direcognize di Indonesia ini natural attenuation ini, begitu ya. Belum direcognize begitu. Baik, berikutnya Pak Guntur. Ya ini contoh ya Bapak sekalian, contoh sekali lagi contoh ketika melakukan studi delineasi. Ini contoh tanah tercemar minyak bumi. Gitu. Nah, ketika melakukan delineasi studi, kalau tanah tercemar minyak bumi ini mudah ya Bapak sekalian. Bisa dilihat dengan pewarnaannya, staining. Ya, jadi dari warna bisa kelihatan begitu. Jadi mudah. Secara sebaran secara vertikal, secara horizontalnya bisa dilihat dengan relatif lebih mudah karena ada staining, ada pewarnaan. Begitu. Nah, yang masalah adalah ketika pencemaran terjadi akibat kontaminan yang tidak memberikan warna. Nah, itu masalah baru begitu. Ya, Ibu Pak. Nah, Ibu Pak sekalian, tadi saya sebutkan sebaran horizontal, sebaran vertikal, begitu ya. Nah, konsekuensi logisnya apa? Konsekuensi logisnya adalah pada saat delineasi studi, Ibu Pak sekalian harus melakukan pengeboran. Drilling, apakah itu secara mekanikal kalau terlalu dalam atau secara manual dengan menggunakan hand auger dan sebagainya, gitu ya. Ini contohnya ibu bapak sekalian kalau lihat di gambar pojok kanan itu, ini ada titik-titik. Ini contoh titik-titik drilling ya, titik-titik pengeboran. Ya, ini contoh titik-titik pengeboran di mana dari titik pengeboran ini kita akan dapatkan konsentrasi, begitu. Dari konsentrasi ini bisa dilihat bagaimana sebarannya. Ini sebaran secara horizontal, kemudian kita potong ibu bapak sekalian dari setiap kedalaman kita plotkan ini sebaran secara vertikal, secara kedalaman sampai kedalaman berapa, begitu ibu bapak sekalian ya. Jadi dari sini ibu bapak sekalian bisa mendapatkan estimasi berapa volume yang terkontaminasi, gitu ibu bapak sekalian. Ini hanya sebagai ilustrasi ibu bapak sekalian ya, sebagai gambaran. Jadi ini adalah contoh sebaran vertikal, ini ini sebaran horizontal, sebaran vertikal, ini visual. Secara visual, Ibu Bapak bisa bedakan lah ketika itu tanah terkontaminasi oleh minyak bumi, begitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika tanah terkontaminasinya oleh kontaminan yang tidak bisa memberikan warna, begitu. Nah, bagaimana cara identifikasinya? Ya, mau tidak mau adalah mengandalkan wawancara terlebih dahulu, interview terhadap saksi-saksi yang ada. Ya, dari situ baru lakukan batas-batas, begitu. Baik, berikutnya, Pak. Nah, ini yang saya tadi sebutkan, conceptual site model, sangat sederhana, Ibu Pak sekalian. Jadi, menggambarkan ini loh source-nya, begitu ini sumbernya, begitu ini areal yang terkontaminasinya, begitu ini pathway-nya kemana saja. Ini ada saluran, nanti di seberang di sini misalnya ada pemukiman. Kalau ini sih arealnya masih semua sawit. Kalau ini lahannya masih sawit semua, begitu ya. Jadi yang kontaminasinya sawit begitu. Sehingga ketika kita bicara ganti rugi, ya kita akan menghitung berapa sawit yang terdampak begitu. Kemudian berapa luas lahannya. Tapi ketika di sini ada masyarakat, maka kita harus juga melihat bagaimana supaya masyarakat pun tergantikan biaya kerugiannya dan sebagainya ya. Ini adalah yang disebut sebagai konseptual site model, begitu. Jadi melihat source, pathway, dan reseptor sekitarnya, begitu. Ini sekali lagi yang sederhana, Ibu Bapak sekalian ya. Ini kan di satu areal yang remote, yang jauh dari mana-mana, begitu. Jadi sangat sederhana. Tetapi ketika pencemaran terjadi di daerah perkotaan, begitu. Nah,
konseptual site modelsnya akan lebih complicated begitu ya, karena ada perumahan, ada fasilitas aktivitas apa komersial, ada kantor dan sebagainya. Nah, itu harus tergambar. Begitu. Begitu. Silakan Pak Guntur berikutnya. Nah, ini tadi saya singgung natural attenuation begitu ya di atas begitu sebagai gambaran saja begitu. Attenuation ini sebetulnya complicated. Ya Bapak sekalian. Ada proses biologi, ada proses fisik, kimia dan sebagainya. Ya, jadi pada dasarnya kita mengandalkan proses-proses yang ada di alam. Begitu. Ya, jadi natural attenuation adalah satu pendekatan lain, tetapi sekali lagi ini belum di-recognize dan public perception, apa persepsi masyarakat pun kemungkinan besar masih belum bisa menerima begitu ya, bahwa ini ada satu proses pencemaran. Begitu ya, jadi dari warna tidak dilakukan ya, apa-apa begitu, seolah-olah tidak dilakukan apa-apa, padahal sekali lagi dalam studi delineasi natural attenuation ini the process does require site characterization. Ya, jadi site characterization harus tetap dilakukan, ada source control begitu Bapak sekalian. Nah, natural attenuation ini Bapak sekalian tentunya tidak bisa sembarangan di satu lokasi ya. Ini hanya untuk lokasi-lokasi khusus, lokasi-lokasi yang restricted, misalnya daerah hutan lindung. Ada pencemaran yang tertransfer ke hutan lindung. Atau kalau daerah Sumatera misalnya kawasan konservasi lahan gambut dan sebagainya, itu kan tidak boleh. Ada pembukaan lahan dan sebagainya. Padahal kontaminan sebagian sudah tertransportasi ke sana misalnya. Ya itu sebetulnya pendekatan natural attenuation akan bisa lebih diterima sesungguhnya. Begitu. Tapi sekali lagi, setahu saya sejauh ini belum direcognize ya natural attenuation begitu. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu jalan keluar begitu. Ya karena apa? Karena proses ini pun tetap terkendali begitu dengan catatan ini tadi site characterization. Jadi yang namanya studi delineasinya akan menjadi jauh lebih detail untuk meyakinkan bahwa batas-batasnya, boundary-nya, transportnya seperti apa begitu. Itu kurang lebih sedikit tentang natural attenuation. Lanjut Pak Guntur. Baik, dalam plan the work juga begitu Ibu Bapak sekalian, ada tiga hal lain yang harus dilakukan begitu. Jadi begini, kenapa saya berlama-lama di plan the work kita akan implementasi teknik remediasi, karena ini adalah apa tahap yang terpenting, tahap awal yang terpenting ketika kita akan melakukan teknik remediasi, ketika kita akan mengimplementasikan Bapak sekalian. Oke ya, jadi terkait site-nya, sekarang terkait media yang terkontaminasinya. Dalam ini misalnya tanah. Jadi Bapak sekalian silahkan mengkarakterisasi fisikalnya. PSD ya Bapak sekalian, particle size distribution. Begitu, berapa grain size-nya, berapa mesh size-nya, berapa butiran, ukuran irannya. Begitu. Tadi, karena kaitannya berbagai teknologi remediasi itu tergantung kepada PSD, particle size distribution. Begitu. Kandungan airnya, Ibu Pak sekalian. Ketika Ibu Bapak akan menerapkan thermal desorption, katakanlah pendekatan thermal, itu kalau kandungan airnya tinggi itu akan sangat costly, akan sangat mahal. Begitu. Kenapa? Karena konsekuensinya Ibu Bapak harus menambahkan kapur misalnya untuk menarik water yang ada di dalam soil tersebut, atau mengencerkan dengan menambahkan katakanlah pasir misalnya sand. Ya, sen kan bisa meloloskan air dengan baik. Itu akan costly, akan lebih mahal. Ya, bulk density sudah disinggung, soil permeability sudah disinggung. Begitu ya, begitu. Kemudian media terkomersial lainnya adalah kimianya, Ibu Pak sekalian. Jadi kimia tanahnya, begitu ya. pH-nya, karena akan menentukan reaksi-reaksi yang terjadi. Ketika Ibu Bapak mendapatkan tanah terkontaminasi dengan logam berat, katakanlah pH menjadi penting. Ya, ketika pH-nya terlalu basah, maka logam berat akan cenderung terbentuk dalam resipit begitu. Tapi kalau pH-nya asam, dia akan cenderung terlarut begitu. Ya. Kemudian humic acid content, ini akan mengganggu beberapa proses, terutama kalau proses kimia ditetapkan. ORP Bapak sekalian, oxidation reduction potential, untuk melihat apakah kondisinya reduktif atau oksidatif. Kecenderungan reaksinya, apakah reaksinya reduksi atau reaksinya nanti oksidasi begitu. Kemudian KOW misalnya, KOW itu adalah koefisien octanol water begitu, untuk melihat kelarutan dari kontaminannya begitu ya. Biology begitu, jadi berapa jumlah bakteri yang ada, elektron akseptornya apa dan sebagainya, itu pun harus digambarkan Bapak sekalian ya.
Baik, secara cepat, sifat kontak ibu bapak sekalian juga menjadi penting, volatile, semi-volatile, ini penting begitu, karena ketika ibu bapak mendapatkan kontaminasi tanah terkontaminasi oleh volatile organic compounds, maka tidak memungkinkan ibu bapak melakukan pendekatan ex situ. Sangat tidak memungkinkan ex situ. Ya, ini pilihannya mau tidak mau harus in situ begitu. Karena ketika ex situ ibu bapak sekalian harus melakukan proses ekskavasi. Ketika ekskavasi maka senyawa-senyawa volatile ini sudah hampir dipastikan akan terlepas ke atmosfer. Ya, memang tanahnya jadi bersih ketika ekskavasi ibu bapak sekalian bersih tapi berpindah ke atmosfer. Gitu ya. Jadi kita tidak melakukan remediasi secara sesungguhnya jadinya begitu. Ya, dan seterusnya ibu bapak sekalian. Jadi ini sifat-sifat kontaminannya begitu, pestisida, herbicide, chlorinated, sebetulnya non-chlorinated itu menjadi penting begitu ya, karena halogenated, ketika senyawa terhalogenasi dia akan sangat stabil. Begitu, teknik remediasinya akan lebih complicated begitu. Ya. Dan ketiga, perencanaan pemulihan lain yang terpenting adalah yang disebut sebagai treatability study. Kemarin Pak Chandra sudah menyinggung sebetulnya begitu ya. Jadi ketika satu limbah akan diolah, kita harus tahu seberapa besar keterolahan limbahnya begitu. Sehingga sebelum kita akan melakukan full implementation, sebelum kita melakukan rencana kita, sebelum kita work the plan, begitu, ini kan plan the work ya, sebelum kita work the plan, maka traceability study, uji skala laboratorium itu menjadi key parameter, cukup penting. Gitu. Oke, lanjut Mas. Ya, ini satu kali lagi klik barangkali karena ini. Nah, ini contoh ibu bapak sekalian. Ini contoh traceability study yang dilakukan, yang saya personal lakukan, begitu. Jadi gambar-gambar semua dari studi saya semua, begitu. Saya tidak berani mengambil gambar dari tempat lain, begitu. Baik ya, jadi yang kiri ini contoh, ini sekali lagi hanya contoh ibu bapak sekalian ya, contoh. Ini contoh ketika kita melakukan traceability study dengan pendekatan bioremediasi. Gitu. Ketika ada tanah tercemar minyak bumi, kita lakukan pendekatan bioremediasi dengan yang namanya aerated static biopile. Gitu. Ini kita uji, Bapak sekalian, dengan berbagai variasi, berbagai kondisi. Kita uji, kita lihat performanya seperti apa, tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika work the plan, ini semua bisa dijalankan dengan baik. Begitu. Ya, kemudian ini yang pojok kanan atas, begitu, ini adalah contoh soil washing skala laboratorium, Bapak sekalian. Ini soil washing, jadi bagaimana tanah di sini dilihat. Di soil washing ini salah satu parameter yang penting adalah bagaimana perbandingan padatan dan cairan. Solid to liquid ratio, begitu. Pojok kiri bawah ini adalah electrokinetic remediation, begitu. Kita menggunakan pendekatan electrokinetic remediation, ini juga sedang melakukan traceability study. Yang kanan ini adalah yang relatif baru yang sedang kami kembangkan saat ini di lab adalah ultrasonic remediation. Kita bekerja dengan ultrasonic. Ini transducernya begitu, kita bekerja masih pada low frequency ultrasonic ya, jadi sekitar 40 sampai 60 kHz lah. Kita belum berani bekerja di atas itu begitu. Begitu ya. Ini contoh-contoh sekali lagi contoh-contoh traceability study begitu, dan kalau ibu bapak pengen melihat hasilnya ya alhamdulillah beberapa ini sudah terpublikasi. Jadi silahkan dilihat dari publikasi saya ya, ada tinggal ketik nama saya Gus Cetika Effendi. Ada beberapa paper terkait aerated static biopile, soil washing, ultrasonic remediation maupun yang ER belum terpublikasi. Begitu. Ya ini sekali lagi ini contoh pendekatan traceability study. Lanjut Mas. Oke, waktu ya. Baik. Ini kurang lebih karakteristik dari aplikasi remediasi Bapak sekalian. Tadi poin pertama yang penting sudah saya sampaikan di depan adalah remediasi adalah tindakan kuratif. Tindakan pengobatan. Begitu, di mana pencemar sudah terlanjur masuk ke environmental. Gitu. Jadi pathway treatment, jadi pengolahan di pathway, pengolahan di media. Bukan pengolahan di sumber, bukan source control sekali lagi, tapi kuratif ya, pathway treatment. Kemudian aliran masanya, sekali lagi, karena ini pengolahan, ya, karena ini pengolahan kuratif, maka batch, sistemnya adalah sistem batch, bukan continuous. Berbeda dengan pengolahan 24 jam 7 hari, ya, tapi ini sistem batch. Jadi per kasus, ada kasus pencemaran, kita olah secara keseluruhan secara batch itu beres, ya sudah.
kita sudah pulihkan lahan tersebut. Gitu. Apa konsekuensi logisnya? Jadi betul pepatah orang begitu ya, pepatah sejauh ini, dan ini fakta begitu, bahwa pencegahan akan jauh lebih murah dibanding pengobatan. Preventif itu akan jauh lebih murah daripada kuratif ini. Ibu Bapak sekalian, mari kita lihat cost yang dikeluarkan on average begitu. Ya. Jadi bioremediation itu dianggap sebagai teknologi yang paling murah dari pendekatan remediasi. Murah, saya tidak katakan murah ya, paling murah, karena tidak ada yang murah dalam pengolahan limbah. Itu harganya adalah sekitar 20-80 USD per ton. Gitu. Ya, berarti kan sekitar 3 atau di, kalau dikonversi ke meter kubik silahkan, dikali sekitar 1,6 lah barangkali ya. Jadi lebih mahal lagi begitu. Soil washing begitu, 70-190 begitu. Studi kami nih, saya melakukan studi bersama KLHK begitu, untuk tanah tercemar merkuri di Lebak, Banten. Di sana kan ada PESK, Ibu Paskan, PESK ya. Kayaknya jangan kelewat. PESK, penambang emas skala kecil. Begitu ya. Itu cost-nya itu kurang lebih 2,2 juta per ton. Perkiraan kalau dilakukan pendekatan soil washing begitu. Thermal desorption, Ibu Pak sekalian, itu cost-nya di order 80-200 USD per ton. Begitu. Ya. Nah, mari kita bandingkan dengan pengolahan air limbah yang kemarin Pak Chandra jelaskan barangkali. Itu kan ordernya, biaya pengolahannya itu kan tindakan preventif tuh, ya, tindakan pencegahan. Itu ordernya kan 0, sekian US dollar per meter kubik. 0,11, 0,15 begitu ya, hanya di order sana biaya pengolahannya. Jadi bisa lihat di Bapak sekalian, jauh lebih tinggi, bisa puluhan kali lebih mahal. Begitu ya. Jadi sesungguhnya nama juga remediasi. Remediasi itu adalah salah satu bagian dari emergency response sebetulnya. Ya, jadi jangan dijadikan sebagai suatu kebiasaan begitu. Ya, remediasi adalah upaya kuratif begitu. Ya, bukan upaya yang harus dilakukan terus-menerus. Karena yang terbaik adalah source control begitu. Jadi kita lihat harganya Bapak sekalian ya, cost-nya mahal. Baik, terus Pak Guntur. Baik. Nah, sekarang saya masuk ke contoh-contoh teknologinya, work the plan, pelaksanaannya, Ibu Bapak. Ini pada dasarnya teknik remediasi ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitasnya di 3. Begitu, ya. Ada yang hanya melulu imobilisasi, begitu. Ada yang hanya melulu ekstraksi, begitu. Ya, ada yang juga sifatnya destruksi. Jadi, tidak semua teknik remediasi itu mendestruksi, Bapak sekalian. Tidak semua remediasi itu mengkonversi satu massa menjadi massa yang lain. Karena kan hukum kekekalan massa, Ibu Bapak sekalian ya. Massa tidak bisa diciptakan, massa tidak bisa diubah, begitu. Tapi pada dasarnya ada proses destruksi, diubah menjadi bentuk lain. Begitu. Ketika orang bertanya kenapa bioremediation menjadi pilihan, karena salah satu keunggulan dari bioremediation itu adalah dia melakukan proses destruksi. Begitu ya, jadi proses destruksi. Sehingga semua hidrokarbon dikonversi jadi mineral dan sel, bakterial sel begitu. Tetapi teknik lain itu hanya melakukan proses ekstraksi, misalnya soil washing, Ibu Bapak sekalian. Soil washing itu dia hanya mengekstraksi, hanya memindahkan pencemar yang ada di dalam tanah, dicuci, masuk ke dalam larutan pencuci, dan nanti di larutan pencurinya kontaminannya tetap di sana. Sehingga larutan pencucinya ini harus diolah lebih lanjut. Ya, kita mendapatkan tanah yang bersih, tapi kita pindahkan ke wash water, begitu ya. Itu contoh extraction, begitu. Immobilization contohnya adalah solidification dan stabilization, begitu. Jadi Ibu Bapak sekalian, sekali lagi, jadi ini klasifikasi teknik remediasi ya. Jadi ada immobilization, extraction, ada destruction. Begitu. Ya, jadi tidak semua yang betul-betul completely melakukan proses mineralisasi misalnya, ya, tidak semua begitu. Baik. Silakan Pak Guntur, ini bentar lagi ya nih. Ini yang di-list oleh Federal Remediation Technologies Roundtable, Bapak sekalian. FRTR ini berada di bawah US EPA.
United States Environmental Protection Agency begitu. Jadi apabila Bapak ingin melihat lebih detail teknologi-teknologi ini, ya keunggulannya, kekurangannya seperti apa begitu, cocoknya untuk kontaminan apa, silahkan masuk visit ke Federal Remediation Technologies Roundtable ini. Ya, di sini banyak teknologinya, Ibu Bapak sekalian, termasuk uraian lebih detailnya, kelebihan dan kekurangannya begitu. Ya, tapi kalau Ibu Bapak sekalian tidak punya waktu untuk melihat lebih detail, ya alternatifnya nyuruh orang baca atau ikut kuliah saya gitu ya, teknik remediasi di mata kuliah S1 begitu. Baik, Ibu Bapak sekalian, ini cepat saja Ibu Bapak sekalian ya. Jadi sebelah kiri, sebentar Mas Guntur, sebelah kiri itu adalah bioremediation apa yang pendekatan dengan in situ, sebelah kiri adalah pendekatan in situ, teknik remediasi in situ, sebelah kanan adalah teknologi secara ex situ. Sekali lagi, bioremediation bagian dari teknik remediasi Bapak sekalian ya. Ini silahkan dilihat listnya ya, jadi ada biofenting, biopile, composting, land farming, ada soil washing, ada apa, thermal desorption. Jadi yang banyak digunakan sekarang ini Bapak sekalian ya, terutama yang ada aplikasinya di Indonesia, baik skala lab, skala pilot, maupun skala full scale, itu adalah yang pertama bioremediation. Ini yang paling populer, yang paling banyak diterapkan. Begitu. Kemudian phytoremediation. Ya, phytoremediation itu pun banyak diaplikasikan, bahkan sekarang sudah banyak menjadi pilihan begitu katanya, karena lebih jauh lebih cepat dibanding bioremediation. Begitu. Kemudian teknologi lain yang banyak diterapkan itu adalah yang terkait physical chemical, itu adalah soil washing. Itu sudah ada pilotingnya, bahkan sudah pernah dilakukan walaupun tidak diteruskan begitu. Kemudian yang terkait thermal desorption ini juga banyak digunakan. Ya, dan tentunya yang populer lainnya adalah solidification dan stabilization. Ini cukup populer ya, karena ini bisa dibentuk menjadi batu bata, batako, jadi material lain lah, gitu ya, bisa dikon. Oke, ini untuk groundwater. Begitu, groundwater dengan soil bedanya adalah di sini tidak ada pendekatan thermal, karena ketika pendekatan thermal diterapkan di groundwater ini akan energinya akan sangat tinggi, biaya yang yang diperlukan akan sangat tinggi ya, karena terlalu fluids begitu ya, karena proses konduksi sulit dilakukan ya, lebih cenderung ke arah konveksi begitu. Baik, terus Pak Guntur, karena waktu, supaya ada waktu diskusi begitu. Baik, ini list tabel ini adalah apa decision system making lah, supaya cepat, supaya Bapak dengan secara cepat bisa memutuskan kira-kira kalau ada pencemaran ini, kira-kira teknologi yang tepat yang mana. Walaupun belum tentu tepat 100%. Ya, karena kuncinya tadi, Ibu Bapak sekalian, di depan. Perencanaan, delineasi studi, dan karat itu kuncinya. Tetapi dengan melihat tabel ini, Ibu Bapak sekalian, Ibu Bapak bisa dengan secara cepat memutuskan teknologi mana diterapkan. Begitu. Jadi misal saja, Ibu Bapak sekalian, saya ambil contoh misalnya fuels. Kalau ada tanah tercemar fuels, bisa Ibu Bapak lihat yang bulatannya berisi warna hitam penuh. Itu adalah ex situ bioremediation. Begitu ya. Dan memang itu yang banyak diterapkan. Makanya itu kenapa sebagian besar tanah terkontaminasi minyak bumi itu pada dasarnya adalah melakukan pendekatan dengan proses bioremediation. Begitu. Ya, Ibu Bapak sekalian, ini sekali lagi saya tidak akan membahas satu persatu. Begitu. Ibu Bapak tinggal lihat yang paling kanan. Paling kiri. Development status. Jadi kalau ini sudah terisi hitam full, itu berarti bahwa hasil-hasil kajian baik skala lab, skala pilot maupun full scale sudah ada, Ibu Bapak sekalian. Begitu. Jadi misalnya hot gas decontamination itu belum ada kajian lengkapnya. Jadi development statusnya belum berkembang dengan baik, begitu. Ya. Terus Mas Guntur, ini tabel berikutnya ya. Nah ini, oke, nggak apa-apa Mas Guntur. Ini terakhir barangkali ya. Dua terakhir, sorry. Terus Mas Guntur saja. Ini best management practice untuk remediation activities si Bapak sekalian. Jadi ketika kita melakukan work the plan,
work the plan, itu minimal ada 4 staging yang diperlukan, Ibu Bapak sekalian. Ya, ketika work the plan. Ketika Ibu Bapak sudah tahu ya, batas-batas lokasinya, karakteristiknya seperti apa, itu plan the work, begitu. Nah, sekarang work the plan-nya bagaimana, itu ada 4 tahap. Gitu ya. Jadi tahap pertama tentunya site preparation. Lokasinya harus dibersihkan, apa mobilisasi apa material yang diperlukan dan sebagainya, begitu. Kemudian berikutnya adalah pre-treatment, Ibu Pak sekalian. Karena tidak semua areal yang terkontaminasi tersebut bisa langsung masuk ke proses pengolahan. Tidak bisa langsung masuk ke pengolahan utama, ke treatment utama. Tidak bisa, Ibu Pak sekalian. Karena di sana biasanya ada hal-hal yang menjadi pengganggu. Biasanya banyak oversize material, material yang ukurannya sangat masif, besar. Batu, kerikil, batang, potongan dahan, ranting, dan sebagainya, itu akan mengganggu. Nah, itu harus di-pre-treat terlebih dahulu. Harus dipisahkan terlebih dahulu. Ya, jadi ada istilahnya ada juggling, begitu ya, dilempar, naik, turun bawah, gitu, dipisahkan. Artinya teknologinya ada. Teknologinya ada, ya, untuk melakukan pre-treatment. Jadi tidak bisa langsung serta-merta tanah terkontaminasi, ekskavasi, langsung masuk ke pengolahan. Tetap harus dilakukan pre-treatment, ya, terutama kaitannya dengan yang oversize, yang ukurannya besar itu harus disisihkan. Begitu, baru masuk ke stage berikutnya adalah treatment-nya. Pertama yang tadi saya jelaskan di depan, yang saya tabelnya saya tunjukkan. Soil washing, thermal desorption, bioremediation, hot decontamination, dan sebagainya. Begitu. Nah, jangan lupa Ibu Pak sekalian, tadi saya lihat sepintas ada beberapa yang bertanya bagaimana dengan hasil air cuciannya, off gasnya dan sebagainya, itu harus ditangani di post treatment. Jadi ada post treatment. Gitu. Jadi Ibu Pak lihat begitu, kenapa bioremediation, cost of bioremediation itu mahal, begitu ya. Gitu. Karena pada prinsipnya ketika kita melakukan post treatment itu pada dasarnya itu sama dengan pengolahan air limbah sendiri. Sama dengan pengolahan pencemaran udara sendiri, begitu. Ya, sekali lagi karena sebagian besar dari proses teknik remediasi ini begitu adalah pada dasarnya memindahkan pencemar yang ada di tanah itu ke fase liquid atau ke fase gas. Begitu, sehingga konsekuensi logisnya harus ada post treatment, pengolahan lanjutan. Jadi kalau misalnya berikutnya Pak, terakhir ini berikutnya Pak Guntur, ini misalnya saja saya ambil contoh soil washing. Begitu Ibu Bapak sekalian, soil washing unitnya sendiri ini hanya ini, di sini tertulis soil washing unit, treatmentnya ini sebetulnya. Tapi proses secara overall, begitu, dalam remediation itu melibatkan banyak aspek. Begitu, dari awal ini, ada proses ekskavasi. Karena kan soil washing adalah ex situ, ya Ibu Bapak sekalian, jadi harus diangkat tanahnya. Oh, maaf, bahkan sebelum ekskavasi itu ada proses site preparation, ya, di sini ada site preparation, begitu. Begitu, ya, kemudian di sini ada excavation. Begitu di ekskavasi ini kembali harus dilakukan pre-treatment. Jadi oversize material ini harus dikeluarkan karena akan mengganggu. Ya, di sini kalau biasanya begini Bapak sekalian, semakin besar ukuran material itu semakin tidak terkontaminasi. Kalaupun terkontaminasi semakin mudah dibersihkannya. Begitu. Ya, cukup dengan disiram misalnya dan sebagainya, begitu. Jadi oversize material harus disisihkan, masuk ke proses soil washing. Ini pengolahan utamanya di pre-treatment, masuk ke treatment-nya. Nah, ini baru, ini Ibu Pak sekalian bisa lihat urutan berikutnya adalah post-treatment-nya. Gitu. Ketika soil washing, tanah menjadi basah, tanahnya harus dikeringkan. Berarti harus ada proses soil drying process. Proses flat drying bed, filter press, belt press, itu harus dilibatkan di sini. Begitu ya. Kemudian yang dipisahkan, tanah yang berhasil dicuci itu bisa dikembalikan ke lokasi semula. Kalau sudah memenuhi syarat, kalau sudah memenuhi kriteria. Bagaimana Ibu Bapak bisa tahu sudah memenuhi kriteria? Silahkan buka lampiran Permen LHK PP 101 2018 tadi. Di lampirannya ada.
ada TKA, TKB, TKC, ada TCLPA, TCLPA, B, dan C. Ya, itu silahkan dilihat situ, apakah sudah memenuhi syarat atau tidak. Kalau belum, maka tentunya harus ada pengolahan lanjutan. Gitu. Ya, ini jalur tanahnya nih, Bapak sekalian, ke bawah jalur tanahnya. Kita teruskan ke samping. Tanah terpisahkan, begitu. Tetapi kontaminan berpindah ke liquid, ke cairan pencucinya. Sama seperti ibu bapak mencuci baju, kotoran di baju berpindah ke air hasil cuciannya. Ya, wash water treatmentnya ini tentunya tidak boleh, wash water ini tidak boleh dibuang langsung ke efluen secara langsung. Dia harus melewati wash water treatment yang pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan olahan air limbah. Oke, pada kenyataan di lapangan biasanya wash water ini tidak dibuang ke efluen, Bapak sekalian. Mahal, sayang sumber daya air. Maka dia akan dikembalikan ke dalam proses sebagai air pencuci. Ya, tentunya nanti harus ada make up water. Ya, harus ada air tambahan dan ada chemicals additive apabila diperlukan. Gitu, Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak sekalian, sekali lagi mohon maaf, saya tidak mungkin menjelaskan jauh lebih detail begitu ya dengan waktu yang ada, tapi itu kurang lebih gambaran. Gambaran. Jadi pepatah yang mengatakan bahwa tindakan preventif itu jauh lebih bagus daripada kuratif itu jelas terlihat di sini secara faktual. Begitu Bapak sekalian ya. Jadi bahwa dalam kasus memang pencemaran sudah kadung terjadi akibat sejarah masa lalu, akibat kecelakaan kerja dan sebagainya, ini konsekuensinya. Bahwa kita harus melakukan remediasi. Begitu. Baik, Ibu Bapak sekalian, mohon maaf sekali lagi kalau terlalu cepat, tetapi sekali lagi dengan waktu yang ada, itulah yang bisa saya share untuk siang ini. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa bicara lebih detail. Misalnya soil washing, kita bicarakan lebih detail. Begitu, Bapak sekalian ya. Begitu. Oh ya, bukan berarti, mohon maaf, bukan berarti masa pandemi ini kita harus berlama-lama, enggak tentunya. Kalau seandainya masih kita harus bekerja seperti ini. Kalau enggak ya akan lebih baik tatap muka langsung begitu ya, Pak Asep ya, Pak Chandra ya. Pak mengadakan ini. Baik, itu saja Ibu Bapak sekalian, ini engineer perspective Bapak sekalian tadi yang saya sebutkan. Plan the work and work the plan, begitu. Itu yang saya jelaskan tadi. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya. Terima kasih banyak, Pak Agus. Luar biasa ya. Ini banyak sekali pertanyaan. Saya akan sampaikan dua pertanyaan dulu, Pak Agus. Yang pertama dari Pak Taufikur Rahman, maaf ya. Pak Taufik bertanya tentang apakah licit yang dihasilkan dari lahan remediasi perlu dilakukan pengolahan air limbah lebih lanjut. Kemudian yang kedua dari Ibu Aneke Tarore, bagaimana memulihkan tanah sawah yang tercemar NaOH? Itu dulu barangkali dua pertanyaan, Pak. Nanti, atau mau tiga? Tiga aja, Pak. Silakan. Oke. Kemudian yang ketiga, bagaimana memulihkan lahan terkontaminasi merkuri di daerah tambang emas yang telah tercemar HG? Oke. Apakah bisa menggunakan bioremediasi? Bagaimana caranya? Demikian, Pak. Baik. Baik, yang pertama tadi sebetulnya sudah terjawab secara langsung di contoh begitu Ibu Pak Taufik. Bahwa pada dasarnya licit dari hasil proses pengolahan itu memang harus masuk ke pengolahan limbah tentunya, ya. Artinya kan jangan sampai kita membuat masalah baru begitu, ya. Sebagai contoh katakanlah tadi soil washing. Dari proses soil washing akan terbentuk liquid di mana justru di sana pencemar dominan berada. Itu harus kita olah melewati wash water treatment. Bagaimana teknik pengolahannya sudah dijelaskan oleh Pak Chandra kemarin, ya, itu teknik pengolahan wash waternya. Termasuk juga misalnya bioremediation, Pak Taufik ya. Ketika kita melakukan bioremediation, itu kan salah satu produk dari proses biologi itu akan terbentuk H2O, akan terbentuk licit. Nah, licitnya ini tuh tidak boleh dibuang, harus ditampung di bagian penampung. Makanya dalam Kemenela 128 tahun 99 tentang bioremediation itu kan ada Pak Kepmennya ya, itu disebutkan bahwa lahan
site untuk melakukan proses remediasi itu harus memiliki sistem drainase yang tertutup. Artinya tidak berkontak dengan luar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menampung licit yang keluar dari proses. Di mana licit tersebut harus ditampung di dalam satu box, apa, satu instalasi tertentu, gitu ya, untuk diolah sampai memenuhi syarat Permenhal 42 tahun 96, Permenhal yang terkait dengan limbah minyak. Atau diperbolehkan dimasukkan kembali ke dalam sistem begitu. Jadi jawabannya ya, begitu ya, bahwa licit yang dihasilkan harus diolah sampai memenuhi syarat begitu. Baik, tanah yang tercemar NaOH. Jadi pada dasarnya Ibu Pak sekalian, jadi sebetulnya secara teknologi sangat memungkinkan. Jadi salah satunya itu adalah dengan proses jadi kan jangan sampai kita menambah masalah baru begitu. NaOH OPH tinggi berarti kita lakukan netralisasi. Dengan netralisasi maka akan terbentuk garam begitu dan H2O begitu Ibu Bapak sekalian ya. Tapi kan itu menimbulkan masalah baru. Begitu. Jadi tingkat salinity dari lokasi tersebut akan meningkat begitu. Jadi salah satu teknik untuk tanah tercemar senyawa anorganik itulah yang disebut sebagai soil flushing, Bu. Jadi kalau soil washing itu ex situ, kalau soil flushing itu in situ. Jadi di flush begitu ya, tentunya ada tekniknya Ibu Bapak sekalian ya untuk mengkontainnya, untuk memberikan batas-batas begitu ya, batas-batas areal supaya air hasil flushingnya tidak kemana-mana, nanti ditampung. Nah baru air hasil flushingnya tersebut, flush waternya tersebut diolah dengan proses netralisasi, kurang lebih begitu Bapak sekalian ya. Itu untuk tanah tercemar NaOH. Saya pernah bekerja dengan tanah tercemar dari limbah ini Bapak sekalian. Kalau di Ranca Ekek itu kan banyak industri tekstil yang membuang limbahnya hanya ketika teman-teman dinas lingkungan datang begitu ya, ketika sudah pulang ya kembali dibebas begitu ya, masuk ke sungai. Akibatnya apa? Akibatnya banyak sawah di sekitar Ranca Ekek sana yang sudah terbukti terkontaminasi. Gitu. Saya dan mahasiswa saya melakukan pemetaan ya beberapa lokasi begitu, di sana sudah proven terbukti tercemar oleh limbah tekstil. Nah, kalau areal sawah kan tidak mungkin kita lakukan secara ex situ. Jadi pilihannya harus in situ karena luasnya yang sangat besar, masif begitu. Ya, nah itu sedang kita kembangkan walaupun ya terhenti ya karena adanya musibah ini begitu, kita belum lanjutkan lebih jauh lah terkait bagaimana menanganinya. Tapi bahwa tanah sawah menjadi concern ya Ibu Bapak sekalian karena kaitannya dengan produktivitas padi begitu ya. Apalagi kalau sudah begini kan biasanya sumbernya kategorinya oleh pemerintah masuk kategori non-institusi. Kalau sudah non-institusi ya jadi tanggung jawab pemerintah, kasihan pemerintah begitu. Baik, kemudian bagaimana menangani tanah tercemar merkuri? Tadi sepintas juga ada pertanyaan ya, digabung aja ya Pak Asep ya. Dengan PSK begitu ya, yang tercemar oleh juga dari PSK, penambang emas skala kecil begitu. Ya Pak, jadi kebetulan saya masuk di tim KLHK begitu, rasanya Pak Chandra pun ikut sebagai narasumber waktu itu ya, tim KLHK untuk memulihkan tanah tercemar merkuri di Lebak, Banten. Saya terlibat di sana begitu, jadi di sana itu pada dasarnya dari hasil traceability studi kami begitu, karena saya diminta fokusnya di fisik kimia Pak oleh teman-teman KLHK waktu itu, sementara untuk yang pendekatan biologinya dilakukan oleh rekan saya yang lain Pak Etuan Kardena begitu. Jadi saya melakukan pendekatan fisik kimia begitu. Jadi saya melakukan pendekatan electrokinetic remediation Pak begitu ya, karena ini kita bicara logam berat, begitu, di mana electrokinetic remediation sangat cocok untuk logam berat, begitu, dan juga saya melakukan pendekatan soil washing, begitu. Dan hasil studi kami, kedua-duanya alhamdulillah menunjukkan performance yang sangat baik, begitu. Ya, jadi removal dalam arti bahwa membersihkan tanah yang terkontaminasi HG-nya, ya kan, HG kan senyawa konservatif ya Pak ya, di mana dia tidak bisa diubah banyak begitu ya, kecuali jadi metil merkuri dan sebagainya, tapi tetap muter-muter sebagai HG begitu. Itu menunjukkan hasil penyisian yang sangat baik
di atas 90%. Jadi electrokinetic remediation, soil washing bisa menjadi alternatif, Pak. Begitu, dan kami sudah buktikan di lapangan. Kami sudah buktikan di lab untuk berbagai jenis tanah. Gitu. Ya, jadi misalnya untuk tanah yang dominasinya clay, yang permeabilitasnya rendah, maka kan yang diharapkan lebih dominan adalah electromigration, migrasi elektron, begitu. Ya, makanya electrokinetic remediation menjadi tepat. Tapi ketika tanahnya dominannya adalah silt dan sand, maka pendekatan soil washing menjadi sangat baik. Dan itu sudah kami buktikan. Ya, Pak, ya. Tapi konsekuensi logisnya sekali lagi, HG yang ada di dalam wash waternya ya harus diolah lebih lanjut, begitu ya. Nah, yang kami kembangkan adalah waktu itu dengan adsorpsi dengan menggunakan karbon aktif yang diimpregnasi, ya, impregnated activated carbon waktu itu, begitu. Nah, kemudian pertanyaan apakah bisa dibioremediasi? Jawabannya bisa, Pak. Tetapi lebih dikatakan, kalau saya tidak mengatakan bioremediasi kaitannya dengan merkuri ini, karena merkurinya tetap ada di dalam sel, begitu, tidak berubah, ya. Makanya saya lebih mengatakan bioaccumulation. Begitu. Jadi kalau teman-teman memang mengatakan bioremediation, tapi kalau saya sih personally lebih suka mengatakan bioaccumulation, begitu. Jadi bisa, Pak. Rekan saya, Pak Etuan Kardena, melakukan pendekatan dengan pendekatan bakteri. Jadi sebagian besar merkurinya itu diakumulasi oleh bakteri, gitu. Rekan saya yang satu lagi, Veronica Harjati, begitu, dia melakukan pendekatan phytoremediation dengan menggunakan tanaman tingkat tinggi, dan itu pun menunjukkan hasil dengan menggunakan tanaman jarak, kalau saya tidak salah waktu itu, ya saya tidak terlalu detail, ya, itu pun bisa dilakukan dan hasilnya cukup signifikan, begitu. Nah, dari keempat teknologi ini yang kami tawarkan kepada teman-teman KLHK, kelihatannya yang lebih bisa diterima oleh masyarakat, karena satu teknologi itu bisa sangat baik hasilnya, begitu, tapi penerimaan masyarakat bisa berbeda, begitu. Ya, maka yang paling diterima adalah phytoremediation, Ibu Bapak sekalian. Makanya sekarang yang diaplikasikan adalah phytoremediation di Lebak Banten tersebut. Begitu ya, tapi sekali lagi, kalau dari sisi engineering, dari sisi teknologi, sebetulnya physical chemical dengan soil washing itu jauh lebih bagus efisiensi removal-nya. Waktu yang diperlukan jauh lebih singkat. Gitu, ya. Tapi ada tapinya, Pak, ya. Ada tapinya tentunya. Cost-nya tadi, ya, relatif lebih mahal dibanding bioremediation maupun phytoremediation. Begitu, Pak Asep, untuk jawabannya. Baik, terima kasih, Pak. Kita lanjutkan ke tiga pertanyaan berikutnya. Yang pertama dari Pak Iwan Riswana bertanya, di daerah Pak Iwan ini banyak sekali gudang garam yang sudah menahun, kemudian pernah diuji tanah ternyata salinitasnya sangat tinggi. Pertanyaannya, bagaimana cara meremediasi tanah yang sudah tercemar garam tersebut? Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Pak Setio Prabowo, ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana untuk kasus tanah yang telah terkontaminasi limbah B3 batubara. Metode remediasi apa yang paling tepat dan murah? Apakah menggunakan bakteri atau dengan fito? Pak Setio juga bertanya yang kedua, teknik remediasi apa yang tepat terhadap minyak yang mengandung PCBs akibat kebocoran trafo. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Pak Darsan Jalilu, beliau bertanya bagaimana teknik remediasi pada lahan pasca tambang nikel yang terdegradasi secara fisik dan kimia. Demikian Pak Agus, ada tiga pertanyaan. Apa ada yang perlu diulang? Oh, ya, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Iwan, ini terkait tanah yang terkontaminasi akibat high salinity. Terus terang, saya belum bisa menjawab, Pak Iwan, terkait tanah yang terkontaminasi akibat high salinity ini, selain soil flushing tadi, ya, selain soil flushing, begitu, karena sekali lagi, ini kan garam-garaman yang
terbentuk akibat apa keberadaan gudang-gudang tersebut yang bisa saja dari proses apa maintenance, proses housekeeping dan sebagainya ya. Yang terpikir oleh saya saat ini adalah yaitu dengan soil washing begitu ya, karena garam ini kan larut dalam air di Bapak sekalian. Jadi dengan menggunakan soil washing dengan pressure tertentu begitu tanpa harus mengganggu banyak area begitu, maka bisa digunakan apa larutan pencucinya ya cukup dengan menggunakan air dengan tekanan tinggi begitu ya. Itu sementara yang terpikir oleh saya terkait salinity. Jadi soil flushing Pak ya, jadi kalau soil washing tidak mungkin tentunya karena arealnya pasti sangat besar begitu. Tapi kalau memungkinkan ya soil washing bisa diekskavasi bertahap gitu Pak, itu tidak ada masalah, bisa saja begitu ya. Dan larutan pencucinya ya cukup dengan apa dengan menggunakan air begitu untuk yang high salinity ini. Sementara itu yang bisa saya jawab terkait high salinity. Kemudian Pak Setio terkait limbah B3 batubara begitu Pak. Setio, sebetulnya ini tergantung pada limbah B3-nya seperti apa begitu. Ya, tergantung apa jenis limbah B3-nya. Karena pendekatan bioremediasi yang paling murah, pendekatan remediasi yang paling murah yaitu bioremediasi sekalipun pada dasarnya bisa melakukan proses penyisian limbah B3. Jadi tergantung limbah B3-nya apa. Kalau limbah B3-nya less biodegradable atau bahkan even non biodegradable, tentu pilihannya harusnya physical chemical treatment, Pak. Makanya tadi saya sampaikan di depan, salah satu kunci utama barangkali di, saya lupa tadi di PowerPoint yang keberapa begitu ya, di tahap perencanaan begitu Pak Guntur, barangkali kalau masih mungkin ditampilkan, itu ada sifat kontaminan. Nah itu di sana salah satunya Pak, sifat kontaminan menjadi ukuran penting gitu. Karena kontaminan-kontaminan tersebut bisa saja tidak biodegradable misalnya, maka bioremediation tidak bisa begitu. Kemudian misalnya kontaminan tersebut tidak volatile, sama sekali tidak volatile, stabil, thermal desorption sudah tercoret itu Pak, tidak mungkin begitu. Nah ini, jadi saya tidak bisa menjawab teknologi apa yang paling tepat, kecuali kalau memang sudah ada informasinya, apa jenis limbah B3-nya. Misalnya tadi Bapak katakan, begitu ya, minyak yang sudah mengandung PCBs, begitu. Nah ini, di sini Pak. Di sini bisa kelihatan sebetulnya Pak, jadi limbah B3-nya yang mana nih Pak, kurang lebih, begitu ya. Gitu. Nah kemudian kalau minyak yang mengandung PCB sebegitu itu dengan bioremediation bisa apa? Sudah terbukti, sudah proven bahwa PCB itu adalah bisa terdegradasi secara biologi, Pak. Begitu. Apalagi di sana ada minyaknya. Minyaknya bisa menjadi sumber karbon bagi microorganism. Jadi pendekatan bioremediation bisa menjadi pilihan, walaupun sekali lagi bisa saja pendekatan yang lainnya ini nih, PCB itu kan polychlorinated diphenyls Pak, jadi ada chlorinated-nya. Jadi ini Pak, jadi yang ketiga dari kan ini ada golongan yang untuk halogens ya, yang senyawa nggak ada ya di sini yang untuk halogen ya. Jadi yang untuk halogenated, nah ini Pak, untuk halogenated Pak, nah ini bisa dilihat di sini Pak, kurang lebih pilihan teknologinya yang appropriate itu apa begitu ya Pak ya. Jadi sekali lagi PCB juga sudah terbukti sebetulnya biodegradable, jadi bisa lakukan pendekatan dengan, nah ini misalnya bioreaktor ini, jadi 4.1 begitu ya, yang halogenated, yang halogenated begitu ya. Jadi ini misalnya dengan joule phase extraction dan sebagainya begitu. Jadi banyak teknologi pilihannya Pak, tapi kalau ditanya mana yang paling murah begitu ya, bioremediation, walaupun waktunya relatif akan lebih lama begitu. Oke, lahan pasca tambang. Sekali lagi kembali kuncinya Pak, saya pun tidak bisa menjawab ya dengan secara exactly teknologi apa begitu. Jadi sekali lagi memang kuncinya ini apa sih yang menjadi dominan kontaminan utamanya begitu. Ya jadi pada dasarnya biasanya kalau yang apa yang dilakukan ketika lahan tersebut adalah lahan pasca tambang, biasanya justru lebih banyak dilakukan dengan pendekatan bioremediation Pak. Saya pernah membantu menangani di Kaltim Primacol begitu ya, lahan pasca tambang beberapa lokasi begitu ya, umumnya dilakukan dengan proses bioremediation dengan pendekatan yang disebut sebagai land farming
Begitu. Jadi land farming itu seperti bagaimana petani melakukan proses awal melakukan cocok tanam. Jadi tanah dibulak-balik secara reguler by time, lama-lama tanah tersebut akan meningkat kesuburannya. Kenapa meningkat kesuburannya? Karena ada oksigen masuk ke dalam tanah, di mana secara tidak langsung mikroorganisme yang ada di dalam tanah tersebut akan melakukan metabolisme sel. Gitu ya. Jadi sebagian pencemarnya itu akan dikonversi menjadi mineral. Kurang lebih seperti itu begitu. Tapi for sure sekali lagi untuk meyakinkan teknologi apa yang tepat, ya kuncinya kembali ke awal, Pak. Kita harus melakukan karakterisasi terlebih dahulu. Apa saja sih kontaminan yang ada di sana, begitu. Nanti baru kita lakukan pendekatan dengan menggunakan tabel ini. Setelah dilihat dari tabel ini, kita bisa lakukan yang disebut sebagai traceability study. Bagaimana keterolahan dari kontaminan tersebut, begitu. Itu untuk sementara, Pak Asep. Dan ya, Bapak. Terima kasih, Pak Agus. Kita masih ada waktu 10 menit lagi. Akan kami bacakan pertanyaan yang muncul di channel YouTube. Yang pertama dari Pak Zulkifli Jalis. Seperti apa proses in situ dan ex situ yang dilakukan terhadap tanah yang terkontaminasi akibat aktivitas di PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Pertanyaan kedua dari Pak Kinkin Jatnika bertanya tentang cara pemulihan tanah yang sudah tercemar dengan limbah medis. Kemudian yang ketiga dari Pak Asep Saifuddin, mohon izin bertanya studi kasus kebocoran minyak Pertamina ONWJ di Karawang, Jawa Barat, bagaimana gambaran pemulihannya terkait ekosistem pantai, dan berapa tahun rata-rata untuk pemulihannya. Demikian Pak, tiga pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri sesi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zulkifli. Pertama, ini PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, artinya kita menggunakan fuel ya. Fuel, kemudian artinya bahwa yang kalau kita lihat dari segi fuelnya saja, begitu, memang yang paling cocok pendekatan dengan adalah dengan bioremediasi, begitu. Nah, bioremediasi sendiri ada in situ dan ada ex situ, gitu. Kalau daerahnya memang tidak boleh terganggu, Pak, daerah tersebut misalnya tepat dia ada daerah, ada tangki timbun, bahkan daerah sensitif dan sebagainya, begitu seperti yang pernah saya datangi misalnya ke oil refinery ada beberapa daerah sensitif, maka di mana tidak memungkinkan dilakukannya proses apa ekskavasi dan sebagainya, maka mau tidak mau pilihannya in situ. Ya. Nah, salah satu pilihannya adalah ada yang disebut sebagai soil vapor extraction, SVE, soil vapor extraction, begitu. Jadi pada dasarnya bagaimana tanah tersebut diekstraksi, Pak. Jadi kita mengebor di beberapa titik, begitu. Kemudian bagaimana si fuelnya diekstraksi dari tanah, begitu. Kalau ada senyawa yang volatile dan semi-volatile-nya. Jadi sengaja ditiup. Jadi ditiup, kemudian di sisi lain menghisap. Menghisap, begitu, kemudian nanti baru di atas diolah. Dengan pendekatan biological tentunya. Ya, bisa sekali lagi fuel. Itu kalau in situ atau pilihan lain selain SVE, soil vapor extraction, kalau dia misalnya dia non volatile ya, itu maka ada yang disebut sebagai biofenting, Pak, namanya. Itu in situ, biofenting. Silahkan dicari di internet ya, biofenting. Jadi bagaimana areal tersebut kita stimulasi. Jadi kan bakteri itu ada di mana-mana, Pak. Meskipun sampai lapisan bumi terdalam kan terbukti ada, begitu ya Bapak sekalian. Nah, bakteri ini kita stimulasi dengan memberikan makanan yang pas, jadi nutriennya pas. Jadi kalau dalam proses biologi itu Pak ada istilahnya CNP rasio, karbon, nitrogen, dan fosforat rasio, begitu.
Oksigen secara terus-menerus, secara konsisten pakai blower. Kalau land farming itu ditebar di lahan yang sangat luas. Kalau Bapak punya lahan sangat luas, gunakan lahan itu ditebar, dibolak-balik. Ini pendekatan paling murah begitu. Atau dengan composting, di mana hasil akhirnya nanti bisa menjadi kompos. Gitu. Ya, jadi karena ini PLTD ini, kalau memang sekali lagi asumsi saya ya, bahwa pencemar utamanya adalah fuel. Sehingga memang pilihan utama adalah bioremediation. Begitu, Pak. Ya, kalau tidak terlalu dalam bisa juga dengan pendekatan phytoremediation, Pak, kalau tidak terlalu dalam begitu. Baik, kemudian Pak Kinkin Jatnika, ini mudah-mudahan saudara saya Agus Jatnika, Pak, salam kenal begitu. Limbah medis. Ya, Pak sekalian, bahwa limbah medis ini biasanya pada dasarnya adalah, saya tidak tahu yang di mana yang dimaksud yang limbah medisnya, apakah yang kategori infectious atau yang terkategori apa namanya, yang satu tuh yang non-infectious. Jadi misalnya bagus ya, kalau ya, di YouTube-nya itu ada penjelasan yang infectious, terus kemudian ditaruh di lahan, nah lahan itu yang tercemar oleh limbah infectious dari itu kalau di Di itu ada ya penjelasan. Oke. Kalau infectious, Pak, we have no choice, Pak. Memang pilihannya adalah harus destruksi, Pak. Gitu. Jadi pilihannya memang yang terbaik adalah insinerator, Pak. Pilihan terbaiknya adalah diekskavasi masuk ke insinerator, karena kan ada, Pak, insinerator untuk solid state, Pak, ya. Bahkan kami pernah melakukan di satu industri migas, kita menginsinerasi tanah terkontasi minyak bumi begitu ya, Pak. Jadi kalau infectious bagi saya we have no choice, Pak. Gitu, kita tidak punya pilihan, begitu tanah tersebut harus di ekskavasi kemudian lakukan proses dengan insinerasi yang khusus untuk solid state begitu, untuk padatan begitu. Baik, itu yang untuk limbah medis, Pak Kinkin Jatnika, salam Jatnika begitu. Baik, kemudian untuk terakhir yang ONWJ ya, jadi saya memang sempat diundang juga, Pak, kebetulan sempat ikut rapat dua kali kalau nggak salah begitu. Jadi ini sebetulnya harusnya Pertamina yang menjelaskan ONWJ. Jadi Pertamina itu saat ini setahu saya itu akan melakukan beberapa pendekatan, Pak. Setahu saya ya, karena saya tidak terlibat lebih jauh setelah rapat, saya tidak. Saya pernah diundang rapat sekali lagi, tapi saya berhalangan waktu itu, begitu. Jadi saya tidak tahu mana pilihan. Tapi kalau saya tidak salah, ini mohon maaf kalau saya tidak salah, sekarang sedang tahap perencanaan, Pak. Sedang tahap perencanaan untuk 1 tahun ke depan. Jadi sedang direncanakan, sedang dibuat tahapan perencanaan sesuai dengan amanat Permen LHKP 101/2014. Tahap pertama, kita sedang melakukan tahap perencanaan, di mana yang merencanakan, kalau saya tidak salah, juga orang LAPI ITB. Kalau saya tidak salah, LAPI ITB. Di mana ada beberapa pilihan alternatif, Pak. Jadi, sekali lagi, untuk areal pantai, di mana di sana dominasinya pasiran, itu rencana awal yang saya tahu, sekali lagi akan dilakukan pendekatan soil washing, Pak. Itu yang saya tahu, ya. Makanya waktu itu saya diundang. Karena saya diminta mempresentasikan, menjelaskan bagaimana konsep soil washing dan possibility-nya, begitu. Kemudian untuk areal di mana sudah masuk ke lebih dalam, di mana di sana dominasinya tanah, itu akan dilakukan pendekatan bioremediation. Dengan pendekatan bioremediasi, begitu. Ya, Pak, itu untuk tanah. Kemudian bagaimana dengan vegetasi yang lain, misalnya saja di daerah pantai kan banyak pohon bakau dan sebagainya, begitu, itu yang terdampak, ya, termasuk karang-karang dan sebagainya, itu dilakukan dengan soil flushing, Pak. Dan sistem flushing, jadi menggunakan biosurfaktan. Begitu, dengan biosurfaktan nanti masuk ke air laut, begitu diharapkan dia sudah menjadi emulsi nanti akan punya berat tertentu, dia akan mengendap di dasar laut. Kurang lebih itu mekanisme yang saya tahu. Kalau pertanyaannya berapa lama, ini kelihatannya akan sangat lama, Pak, karena ordernya tuh rasanya di atas sekian puluh ribu meter kubik lah, kalau saya tidak salah ya.
Saya sekali lagi tidak berani ya, secara, karena saya tahu sebetulnya awalnya, tapi kan sekarang berkembang terus ya. Begitu Pak, jadi itu tiga pendekatan yang saya tahu untuk Pertamina yang di Karawang itu Pak. Jadi soil washing untuk sandy soil, untuk yang dominasi mulai clay silt itu dengan menggunakan bioremediation, kemudian untuk areal yang diduga vegetasi ya, terutama di mana di sana masih ada flora fauna, itu dilakukan pendekatan soil flushing dengan menggunakan biosurfaktan. Jadi surfaktannya bukan chemical surfaktan tapi biosurfaktan supaya lebih ramah lingkungan begitu. Itu kurang lebih Pak Asep yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kalau ada salah kata dan sebagainya. Iya. Terima kasih banyak Pak Agus, luar biasa tanggapan dari para peserta, namun sayang sekali waktu memang kita batasi sampai jam 14.30, sekarang sudah menunjukkan 14.30. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi untuk melakukan webinar yang sama dengan topik yang lebih spesifik. Betul. Perlu kami informasikan bahwa besok PSLH ITB masih memiliki webinar jam 1 siang juga. Kemudian juga hari Rabu, Kamis, dan Jumat minggu depan juga kita masih ada webinar dengan topik yang berbeda. Nanti silakan pantau terus web PSLH ITB ACID untuk mengetahui judul dan pembicara webinar PSLH ITB. Pak Chandra, barangkali ada yang mau disampaikan sebelum ya, ditutup. Baik, Sersep, terima kasih atas semua tadi presentasi Pak Agus. Ini pemberitahuan saja, di mungkin ini bisa diakses di PSLH ITB. Jadi kami PSLH ITB diamanahkan oleh Kurita Foundation untuk mengumpulkan proposal dan kemudian akan mendanai sekitar 10 proposal. Saya dan Pak Agus adalah komite dari Indonesia. Jadi pada hari Senin tanggal 11 jam 10 sampai 12 itu akan ada sesi tanya jawab. Nah, untuk linknya di mana nanti bisa masuk ke PSLH ITB, ke webnya PSLH ITB untuk mendapatkan informasi tentang online information session ini juga. Ya, jadi saya rasa itu pengumumannya. Silakan Pak Asep, mungkin ditutup oleh Pak Asep. Ya, terima kasih Pak Chandra atas pengumumannya. Sekali lagi rekan-rekan semua, silakan untuk sering-sering mengunjungi website PSLH ITB di pslhitb.acid. Salam buat semuanya, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.